Ya, sementara itu pemirsa menanggapi aksi Reuni Akbar 212 yang akan digelar di lapangan Monas 2 Desember mendatang. 20.000 personil gabungan TNI Polri disiagakan untuk mengamankan aksi. Selain itu, pihak kepolisian berencana melakukan pengalihan arus lalu lintas yang sifatnya situasional. Ya, tentunya dari Polda Metro Jaya sudah merencanakan kegiatan tersebut ya, yang akan dilaksanakan tanggal 2. Jadi ada 20.000 ya. Personil gabungan dari TNI dan Polri dibantu oleh pemerintah daerah itu sudah kita siapkan ya. Contohnya ada beberapa nanti lokasi ya yang akan disiapkan ya untuk mengawal, artinya mengamankan kegiatan jalannya reuni tersebut. Dan kemudian juga dari lalu lintas pun sudah nanti menyiapkan ya kira-kira apakah ada rekayasa lalu lintas atau tidak. Nanti di lapangan situasional nanti akan menentukan ya apakah nanti akan dilakukan pengalihan arus ataukah akan nanti dilakukan penutupan dan pengalihan arus, kemudian apakah kontraflow ya ataupun nanti buka tutup. Tapi yang terpenting bahwa polisi siap ya untuk mengamankan.